confident as a manager going forward. And as Gareth mentioned, and as it would have been in the summer. So I think it's nice to have that balance where you can go from to another. But I think it remains to be seen what is his go-to formative view. It was something he wanted to look to in March before the... England kick-off. And it's the 100th game for his country for Gareth Southgate. Unfortunately, he'll be played next year. Gallo Sancho, el toque. 10 y medio en este primer tiempo. It's a foul by Declan Rice on Thomas Delaney. Oh, it's Skov. Trying to show some of that goal. Stolberg. Well, they're looking threatening. Denmark getting play. Inggris dan Denmark bakal saling berhadapan di semifinal Euro 2020 di Wembley Stadium London pada Kamis 8 Juli 2021 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka hanya menang 2 kali, sementara 3 kemenangan diraih oleh Denmark, dan 1 hasil laga berakhir imbang. Tak hanya itu, Inggris juga dihantui kutukan jika sudah sampai di semifinal di turnamen besar. Inggris bahkan harus menyerah di pertemuan terakhir melawan Denmark di ajang UEFA Nations League dengan skor 0-1 di Stadion Wembley Oktober 2020 lalu. Sejak 1966, Inggris selalu kalah di semifinal turnamen besar yakni Piala Dunia Italia 1990, Euro 1996, dan Piala Dunia 2018. Pada 2019, di ajang baru UEFA Nations League, Inggris juga gagal di semifinal dengan kalah 1-3 dari Belanda. Dengan kondisi seperti itu, Gareth Southgate tentu punya motivasi tersendiri untuk mengantarkan timnya ke final turnamen besar sejak 1966. Inggris punya rekor mentereng di ajang Euro 2020 kali ini. Mereka menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sejak awal kampanye Euro 2020. Kunci utama permainan Inggris terletak di solidnya pertahanan dan keefektifan serangan. Inggris memuncaki grup D dengan poin 7, mengalahkan Jerman 0-2 di babak 16 besar, dan melumat Ukraina 4-0 di babak 8 besar. Perjuangan The Three Lions sampai semifinal juga diwarnai kemenangan yang cukup meyakinkan. Dua John Stones dan Harry Maguire sebagai bek tengah terbukti ampuh di fase gugur. Kiper Inggris, Jordan Pickford, memimpin perburuan sarung tangan emas turnamen dengan catatan 5 clean sheet. Sementara Lucas Shaw sejauh ini mencetak 3 assist yang juga sangat berguna membantu serangan. Lini pertahanan Inggris juga cukup fleksibel dengan skema 3 back maupun 4 back. Di lini serang, Harry Kane dan Raheem Sterling total sudah mencetak 5 gol. Keduanya tentu akan kembali diturunkan melawan Denmark. Di sisi seberang, Denmark mencapai semifinal adalah pencapaian bak dongeng. Tim dinamit harus terluka di 2 laga awal, kalah 0-1 dari Finlandia dan dibungkam Belgia 1-2. Akan tetapi mereka bangkit, berganti jersey putih, serta memenangi laga ketiga melawan Rusia. Denmark terus melaju di fase gugur setelah mengalahkan Wales 4-0 di babak 16 besar dan Republik Ceko 2-1 di perempat final. Agar tidak ketinggalan video-video keren selanjutnya, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Karena subscribe itu sedekah. See you next my video. Ciao.